Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Assalamualaikum guys dan WhatsApp guys. Sekarang kita buat reaction tentang 5 guys. 5 negara yang militer ditakuti Amerika Syarikat Indonesia. Kita tengok apa itu negara. Negara apa lagi yang ditakuti oleh Amerika Syarikat guys. Ini guys yang saya buat reaction, dia punya tajuk nih. 5 negara yang militernya ditakuti Amerika Syarikat Indonesia. Wah, bom terus. Geng, kamu tahu kalau Amerika punya senjata yang bisa memusnahkan dunia kayak bom atom yang dulu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pas Perang Dunia II kan? Wajar aja ya negara-negara lainnya pada nggak ada yang berani sama Amerika. Tapi oh tapi geng, ternyata Amerika takut sama 5 negara yang punya militer yang nggak kalah kuat sama militernya ini. Apa aja? Pokoknya Indonesia salah satu deh. Sisanya lihat abis subscribe ya. Indonesia ada, Indonesia ada. Pertama, Korea Utara. Yap, Korea Utara adalah salah satu negara yang paling ditakuti oleh Amerika lantaran dia memiliki persenjataan senjata nuklir yang akhir-akhir ini mulai sering diuji cobakan dan takutnya... Wah, dia punya senjata bukan main. Wah, besar-besar loh. Korea Utara juga diperkirakan punya 700.000 tentara aktif, 4,5 juta tentara cadangan, 944 pesawat tempur, 100 kapal perang, dan stok 50 senjata nuklir, geng. Menurut laporan yang beredar di media, Korea Utara memiliki 4 jenis senjata nuklir. Ada Nodong 2 yang memiliki daya penghancur sampai 1.300 km, Naepo Dong 1 yang punya jarak penghancur 2.900 km yang bisa ngancurin Jepang, Naepo Dong 2 yang jaraknya 6.700 km dan bisa menghancurkan sebagian besar Asia sama Rusia. Tapi yang paling bahaya justru Hwasong 40, cuma 16 meter aja panjangnya. Tapi kekuatan penghancurnya 9.000 kilometer. Wah, sangat kuat ya, guys. Bahaya. Aduh, jangan sampai perang deh ya, geng. Masa Indonesia mau nembakin odong-odong? Kedua, Iran. Yap, Amerika juga takut sama Iran, geng. Selain karena Iran punya persenjataan yang cukup bikin ngeri, Iran juga punya 545.000 tentara aktif yang terbagi menjadi 2 divisi, geng. 420.000 di tentara nasional. Wah, banyaknya ada punya sekarang. Tapi dua-duanya akur kok. Tugas dari tentara revolusi sendiri adalah melaksanakan operasi di luar negeri. Sedangkan tentara nasional hanya beroperasi di dalam negeri aja. Nah, tentara revolusi ini punya divisi elit yang bernama Quds. Jumlah personilnya diperkirakan sekitar 15.000 orang dan melapornya bukan ke Presiden Iran. Iran guys, bahaya juga. Turun Amerika saya ketakal sama Iran. Sejak tahun 1989, posisi ini diduduki oleh Ali Khamenei dan memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin dari presiden ke bawah. Menariknya, Amerika justru menyebut Quds sebagai organisasi teroris, geng. Lantaran pasukan Quds tak segan memberi dukungan pada organisasi-organisasi teroris yang dimusuhi oleh Amerika. Ya wajar kalau takut ya. Ketiga, Indonesia. Nomor 3, Indonesia, yep, guys. Indonesia. Adalah salah satu negara yang juga ditakuti sama Amerika loh, geng. Nah. Gimana enggak? Militer kita rankingnya nomor 18 di seluruh dunia dan pasukan khusus Kopassus di ranking pasukan khusus terkuat nomor 3 di dunia. Udah gitu kita punya tentara aktif 434.000 orang dan 107 juta penduduk siap militer. Pembagian divisi pun lengkap. Ada angkatan darat, laut, dan udara. Dan setiap angkatan pun punya subdivisi lagi. Darat punya Kopassus, udara punya Detasemen Bravo 90 atau Dan Bravo 90, laut punya pasukan Katak atau Kopaska, Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP. Indonesia guys, bukan main-main loh, patutlah takut. Material latihan tentara kita pun berbeda dengan tentara-tentara negara lain. Selain diajarkan strategi perang gerilya, tentara kita pun latihannya pakai peluru asli, nggak kayak di negara barat, pakai peluru kosong. No. Peluru kosong. Waduh, nggak mati-mati deh. Siapa coba yang nggak takut kalau tentaranya isinya Superman semua? Superman. Keempat, Cina. Kayaknya udah jadi rahasia umum ya, kalau produk-produk Amerika, termasuk iPhone yang kamu pegang, rata-rata diproduksi oleh Cina. Oh guys, gitu, iPhone ada daripada China. China yang jumlahnya per Agustus 2017 ini ada di angka 1,2 triliun dolar atau... Duh, itu berapa sih? Tahu banyak pokoknya.
Cina juga punya tentara yang disebut The People's Liberation Army tentara. Dengan tentara China aktif punya sekitar 2,5 juta orang dan cadangan 2,3 juta, geng. Udah gitu, Cina juga punya senjata nuklir lagi. Tapi bedanya, Cina udah resmi tergabung dalam Nuclear Weapon States atau negara yang udah resmi miliki senjata nuklir bareng sama Amerika, Rusia, Inggris, dan Perancis, geng. Udah utangnya gede, yang nagih utang juga tentaranya kuat. Kelar-kelar. Noh. Terakhir, Rusia. Nomor 5, guys. Kalau nomor 5. Kalau ini gak usah ditanya lagi, geng. Wah. Anyway, Rusia bisa dibilang sebagai negara yang memiliki persenjataan terbanyak. Militernya udah dilengkapi dengan 23.000 tank, 526 kapal perang, dan 4.000 pesawat tempur. Indonesia aja pesawat tempurnya beli dari Rusia. Udah gitu, Rusia punya tentara aktif pada Rusia dan tentara cadangan yang jumlahnya sekitar 2,5 juta sampai 20 juta orang, geng. Eits, jangan lupa, Rusia juga punya senjata nuklir. Senjata nuklir Rusia ini adalah salah satu alasan yang bikin hubungan Amerika-Rusia kurang akur, geng. Karena di tahun 60-an, Rusia membangun fasilitas nuklir di Kuba yang dianggap ancaman perang. Dan kekuatan senjata nuklir Rusia ini lebih kuat dari Hwasong-Kopi punya Korea Utara. 10.000 kilometer, geng, daya penghancurnya. Aduh, tolong dong, jangan ada perang. Nah, itu dia, geng. 5 negara yang paling ditakuti sama Amerika. Gak nyangka kan kalau kita masuk juga? Makanya wajib bangga ya jadi orang Indonesia. Jangan lupa tinggalin komen, like, dan share video ini yang banyak ya, guys. Betul. Oke, guys, itu saja daripada saya. Siapa yang belum subscribe, jangan lupa supaya tidak ketinggalan video saya terusnya. Bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.